Ini nggak jadi ya. Martabak telur. Telur mimi usep. Baby.很香啊，我闻到了，跟披萨一样的，有点像披萨的，不是披萨这个，可是像披萨的做法，好吃吗？天哪，包呢？它里头是包蛋跟葱的，这样懂不懂？人家吃起来好像吃披萨一样，哈哈哈哈哈，真是的，哦，马德巴达。 Itu kan? Jadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya, keselamatan, amin ya rabbal alamin. Videoku kali ini aku mau nyoba bikin martabak telur. Ikutin ya. Bahan-bahannya biasa, cuman terigu. Aku mau bikin sedikit aja. 1, 2, 3, 4, 5 sendok gini ya. Enam sendok terigu, 1 butir telur, 1 garam secukupnya. Tiga sendok minyak sayur. Air secukupnya. Bahan-bahannya diulenin ya.
dingin sampai kalis. Aku mau kasih minyak. Tuh, udah kayak gini. Tutup sebentar, diamkan setengah jam lah. Tinggal bikin bumbunya ya. Buat itunya ya, buat dalamnya ada telur satu, aku tadi udah pecahin. Bawang daun, kasih garam, kasih irisan ini pau, ini buat dalamnya ya, nggak cukup sih. Cukup satu, dua. Ini buat dalamnya ya. Tergantung selera ya, mau dikasih cabai bisa. Cuman aku kadang ceceku mau, jadi nggak usah dikasih cabai ya. Beginiin ya. Simpel lah, seadanya alatnya.